selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita kepada Tuhan buat kasih-Nya yang terus memelihara, senantiasa memelihara saya dan saudara sampai pagi hari ini kita boleh ada lagi dengan tidak kurang sesuatu apapun juga untuk kita boleh sama-sama mulai hari ini menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan naikkan sebuah pujian 960, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar
saudara Ferry Utut berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah ya, Bapa yang baik Tuhan. Engkau adalah Bapa yang setia Tuhan. Ya, Tuhan. Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Amin. Engkau selalu memelihara kami. Amin. Tuhan, anak-anakMu Tuhan, biji matamu Tuhan. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan. Haleluya. Kami datang kembali ke hadiratMu Tuhan, bersyukur Tuhan. Dan kami pun telah siap Tuhan untuk mendengarkan firmanMu Tuhan. Kau yang telah mengurapi. Amin. Tuhan, Bapa Gembala kami Tuhan. Dan Kau juga mengurapi kami dan jemaat yang ada di rumah Tuhan. Sehingga firman itu menjadi kekuatan. Amin. Menjadi pengharapan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami siap dan kami telah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah menemukannya, kita akan lihat dan membaca sama-sama pada ayatnya yang pertama saja Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama kita akan baca ayat ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya akan bacakan dari versi firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara, mengatakan begini. Coba bayangkan betapa besar kasih Bapa di sorga kepada kita, karena Ia membolehkan kita disebut anak-anak-Nya, dan sesungguhnya kita adalah anak-anak-Nya. Tetapi karena kebanyakan orang tidak mengenal Allah, dengan sendirinya mereka tidak mengerti bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, sadarlah bahwa kehidupan saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin, Saudara. Amin. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa buat kita. Orang dunia katanya tidak mengenal hal seperti itu, tidak mengerti hal yang seperti itu, rahasia besar yang Allah buat di dalam hubungannya antara Allah dengan saya, Allah dengan saudara. Ya, itulah sebabnya kenapa mereka tidak mengenal, tidak mengerti, karena mereka tidak mengenal Allah. Dan saya mau katakan, jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Amin, Saudara. Amin. Sehingga hubungan yang seperti ini, hubungan yang hebat, hubungan yang intim, hubungan yang indah, hubungan yang luar biasa seperti ini juga kita tidak mengerti sebagai orang percaya, ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Di situ, saudaraku, saya melihat bahwa ada satu hubungan yang luar biasa. Ya, ini yang pertama. Tetapi hal yang kedua, ada satu hubungan timbal balik di dalamnya. Ya, saudara, antara bapa dan anak, anak dengan bapa. Ya, hubungan itu adalah saya dan saudara dengan Allah sebagai bapa kita. Itu hubungan yang luar biasa, tapi yang sekali lagi saya katakan, itu juga menjadi satu hubungan timbal balik, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hubungan satu arah. Ya, itu bukan hubungan satu arah, satu jalur, tetapi itu hubungan dua jalur, hubungan yang dua arah, Saudaraku. Allah kepada kita, tetapi kita juga kepada Allah. Ya, Allah punya tanggung jawab kepada kita sebagai Bapa. Dia bertanggung jawab untuk menjaga, dia untuk bertanggung jawab untuk memelihara saya dan saudara. Ya, dia bertanggung jawab untuk memelihara saya dan saudara. Itu bicara tentang peran Bapa. Ya, memberikan masa depan yang terbaik itu peran Bapa, Saudaraku. Itu menjadi sebuah tanggung jawab Bapa seperti saudara sebagai orang tua. Ya, saudara bukan cuman punya tanggung jawab memberi makan tiap hari, tetapi bagaimana saudara juga memikirkan, bagaimana saudara juga merancangkan tentang masa depan anak-anak kita. Ada amin, Saudara? Ya, kita merancang sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita.
Itulah peran bapak, itulah peran orang tua, saudaraku. Dan saya percaya itu juga yang menjadi tanggung jawab Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Bahwa dia bukan cuma bicara tentang memberi makan tiap hari, memberi pemeliharaan tiap-tiap hari, tetapi bicara sampai jangka panjang, bicara tentang hari depan, bicara tentang masa depan. Dia sudah sediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Dia bukan cuma berbicara, dia bukan cuma berpikir untuk masa depan yang terbaik buat kita, tetapi dia berjuang. Ada amin, saudara, ya. Seperti saya harus berjuang untuk masa depan anak saya. Saudara harus berjuang untuk masa depan anak-anak saudara, ya. Saudara, itu sebuah perjuangan buat kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bukan cuma memikirkan, bukan cuma merancangkan, tetapi kita berjuang supaya apa? Impian kita sebagai orang tua tentang masa depan yang cerah buat anak-anak kita itu terwujud, saudaraku. Ya, kadangkala bayarannya begitu mahal untuk seorang tua mewujudkan impiannya untuk masa depan anak-anak. Dia harus berkorban banyak hal. Dia harus mengerjakan banyak hal. Dia kadangkala tidak memperhitungkan tentang dirinya, tetapi dia korbankan semuanya untuk masa depan anak-anak. Dan itulah Allah kita. Ada amin, saudaraku. Dia bukan cuma berpikir untuk masa depan, dia bukan cuma merancang untuk masa depan saya dan saudara. Luar biasa loh, saudara. Luar biasa. Tapi dia berjuang. Dia memperjuangkan itu supaya masa depan kita menjadi masa depan yang gilang gemilang. Ada amin, saudaraku. Masa depan yang diberkati, saudaraku. Dan saya percaya dalam kondisi apapun juga Allah sedang merancang, Allah sedang berjuang. Untuk apa? Memberikan masa depan yang terbaik buat saya dan saudara. Gak peduli dunia keadaannya seperti apa, gak peduli dunia besok jadi seperti apa, tetapi Allah tetap berjuang, Allah tetap merancangkan, Allah tetap menyediakan sesuatu yang terbaik buat saya dan saudara. Tetapi yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa hubungan antara bapak dengan anak, tadi dikatakan pada ayat yang pertama, itu hubungan antara orang tua, antara bapak dengan anak, ya. Allah dengan kita digambarkan dihubungkannya seperti bapa dengan anak. Yang saya katakan tadi, ini hubungan dua arah. Ini bukan hubungan satu arah. Ini hubungan Allah kepada kita, tanggung jawab Allah kepada kita, tetapi juga tanggung jawab kita kepada Allah. Kita juga gak bisa berbicara tentang Allah yang harus bertanggung jawab kepada kita. Stop sampai di situ. Gak bisa, saudara. Karena sekali lagi ini hubungan dua timbal balik, ini hubungan dua arah. Sadarkah kita bahwa kita juga punya kewajiban kepada Allah, bahwa kita juga punya sesuatu yang harus dikerjakan buat Allah. Ada sesuatu yang harus kita buat untuk Tuhan, kita sebagai anak-anaknya. Paling tidak kalau saudara melihat dalam ayat ini, banyak hal, saudaraku, ya, seperti Allah juga banyak hal tanggung jawabnya. Yang saya katakan, maaf, saudara, ya, Allah punya banyak tanggung jawab dalam hidup saya dan saudara. Maka saya juga harus katakan, kita juga punya banyak tanggung jawab untuk Allah. Apa yang harus kita kerjakan untuk Allah? Tetapi dalam konteks ayat-ayat pertama, kalau sudah baca ayat pertama sampai ayat yang ke-10, satu perikop ini yang saya temukan, saudaraku, banyak sebetulnya, tetapi dalam perikop ini hanya menyinggung satu hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Apa itu, saudaraku? Dalam ayatnya yang ke-9, kalau saudara melihat, sama-sama kita baca, yuk, saudara, ayat yang ke-9, ya, banyak hal tanggung jawab kita kepada Allah sebagai anak kepada bapa, saudaraku. Tapi ayat yang ke-9 bilang begini, sama-sama kita baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, dikatakan ayat ini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Coba saya baca lewat dari firman Allah yang hidup, versi Alkitab firman Allah yang hidup, mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, ya, bagian A saja saya bacakan, ya. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Ya.
saya tidak tahu mana versi yang benar, saudaraku, tetapi paling tidak kalau kita ambil versi firman Allah yang hidup, ya saudaraku, maka dikatakan orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Tadi di dalam Alkitab kita, saudaraku, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kita masih sering berbuat dosa, ya saudara. Ya, perkataan, pikiran kita, perasaan kita seringkali gagal di dalam mempertahankan kekudusan, kesucian dalam hidup kita. Tetapi taruhlah ya saudaraku, memang itu menjadi sebuah standar ya Tuhan. Tetapi paling tidak saya mau katakan, kalau kita turun pada level yang di bawahnya, Bapak Ibu Saudara, maka ayat yang ke-9 dalam firman Allah yang hidup mengatakan, orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Kita berbuat dosa. Bisa saja kita berbuat, gagal kita mempertahankan. Tetapi adakah kemudian kita membiasakan diri untuk melakukan? Kita pernah berbohong, tapi adakah kita membiasakan diri untuk berbohong? Kita pernah melawan, tetapi adakah kita membiasakan diri untuk melawan? Kita pernah memberontak, tetapi adakah kita membiasakan diri untuk memberontak terus? Kita pernah gagal di dalam kesucian, atau apakah kita sedang membiasakan diri untuk tetap tinggal di dalam kenajisan? Itu yang jadi pertanyaannya. Berbuat dosa, ya. Tetapi pertanyaannya yang penting, ternyata sudah, kalau sudah ambil dalam firman Allah yang hidup, adakah kita sedang membiasakan diri untuk melakukan hal yang seperti itu? Tidak setia, iya. Tetapi adakah kita sedang hidup membiasakan diri untuk hidup tidak setia? Itu sudah. Itu sebuah perkara yang berbeda. Saudara, mencuri. Ya, kita pernah mencuri mungkin. Tapi adakah kita sedang membiasakan diri untuk mencuri? Ini saudara, ini menjadi sebuah kasus yang berbeda saya pikir. Ya. Tidak membiasakan diri berbuat dosa keluarga Allah itu. Seperti apa kehidupan? Sekali lagi, hubungan antara saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan digambarkan. Hubungan bapa dengan anak, anak dengan bapa. Satu hubungan yang apa? Satu hubungan yang hebat, satu hubungan yang intim, satu hubungan yang luar biasa, yang katanya dunia gak ngerti hubungan itu. Dunia gak ngerti, dunia bingung waktu dengar itu, dunia bingung, gak masuk akal buat dunia. Ya, makanya orang ketawa, saudara, gak apa-apa. Tapi ini hubungan yang hebat, ada amin saudara. Ini hubungan yang luar biasa, ini hubungan yang amazing saudara. Ya, ini hubungan amazing. Allah kita jadi bapa buat kita, dan kita dianggap sebagai anak-anaknya siapa kita saudara. Dia raja segala raja, dan kita adalah anak raja segala raja. Ada amin saudara. Saudara, tapi sekali lagi, kita melihat hal yang seperti itu, kita gak bisa cuma melihat tentang kehebatan dari hubungan, tetapi kita melihat tentang apa, saudaraku, hubungan timbal balik dari hubungan. Kita juga gak bisa melihat tentang hubungan itu dengan tanggung jawabnya Allah, sisi tanggung jawabnya Allah kepada kita. Tapi kita gak mau melihat tentang tanggung jawab kita kepada Allah. Ayo sama-sama kita merenung lagi, saudara, untuk hal yang satu ini dulu. Banyak hal yang menjadi tanggung jawab. Seperti saya katakan tadi, banyak hal yang menjadi tanggung jawab Allah kepada kita. Tapi Allah, kita juga punya banyak tanggung jawab. Satu hal saja. Firman Tuhan bilang, ingatan sama kita, jangan membiasakan diri berbuat dosa. Ada amin saudara. Kita pernah berbuat dosa, tapi jangan membiasakan diri. Artinya apa? Tinggal terus. Lakukan itu terus. Menikmati dosa itu terus. Tolong kita, biar firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Ya, pesannya simpel saudara. Mari kita bangkit, kita keluar dari kebiasaan kita melakukan dosa. Saya tidak tahu apa yang jadi kebiasaan saudara. Ya,
firman ini juga buat saya. Mari sama-sama kita keluar dari kebiasaan itu. Kita mau tinggalkan kebiasaan itu. Dan saya percaya Allah melihat semuanya. Ya, dan ketika Allah melihat sebuah perjuangan dari kita sebagai anak untuk menyenangkan hatinya sebagai bapa, maka Dia juga akan berjuang untuk saya dan saudara. Ada amin, saudara. Untuk apa? Menyenangkan hati saya dan saudara. Seperti saya tadi katakan, mau berjuang untuk memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini, saudara. Ya, kita tahu Dia terlalu baik buat kita. Ya, Tuhan itu terlalu baik. Makanya Dia tampilkan pribadinya bukan sebagai Allah yang sulit untuk dihampiri, bukan sebagai Allah yang nggak bisa lihat salah. Dia Bapa. Dia bisa lihat salah, walaupun hatinya kecewa. Tapi Dia gak bisa memutuskan hubungan itu. Hubungan darah, saudara. Saudara pernah marah sama anak saudara. Saya pernah marah sama anak saya. Tapi adakah marah kita memutuskan hubungan itu? Enggak. Hebat loh, saudara. Hebat banget ini hubungan. Tapi biarlah, kita mau belajar juga menghidupi firman ini. Kita tidak membiasakan diri untuk berbuat dosa. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Kita angkat sebuah pujian. 15:31, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bersamamu lebih dari harta, kaulah segalanya. Menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu, kau setia, kau mulia. Bapa kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu, kau setia, mulia. Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia.
Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, angkat tangan di sana, kau menyediakan. Diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya menganggap kami umat, tapi menganggap kami anak-anak. Hubungan yang hebat, hubungan yang luar biasa. Kami diangkat tinggi derajat kami menjadi anak-anak Allah, anak-anak Raja segala Raja, anak-anak yang punya otoritas, anak-anak yang punya masa depan yang hebat, Tuhan. Karena Allah kami berjuang untuk menyediakan, memberikan masa depan yang terbaik buat kami. Tapi ajar juga kami untuk kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Kami belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak hidup menyakiti hati Tuhan, tapi kami hidup membanggakan hati Tuhan lewat apa yang kami buat, kami kerjakan, kami pikirkan, kami perkatakan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Rumah tangga, keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, kesehatan mereka, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat-Nya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Mereka yang sakit Tuhan, tangan mereka terangkat di hadapan-Mu. Jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus.
jamah mereka oleh kuasa bilu Tuhan, mereka sembuh dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, yang mereka sedang mengalami kelemahan. Ada oh Tuhan Yesus, rasa khawatir, rasa takut dalam hidup mereka. Hamba mohonkan belas kasihan Tuhan, jamah mereka, lawat, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat rasa khawatir, rasa takut mereka, ganti dengan kekuatan, dengan keyakinan, karena mereka mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Yesus Tuhan namanya, Bapa yang baik buat setiap mereka juga. Terima kasih. Tangan yang terangkat, oh Tuhan, yang usahanya lagi macet, menurun Tuhan, Tuhan ekonominya sedang terganggu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Allah yang hebat, Tuhan punya banyak cara untuk tetap memelihara, memberkati kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, ada Tuhan yang memelihara, menolong kami, dan memberkati kami. Amin. Sepanjang hari ini kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Si Tuhan memberkati saudara.